Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wallah, dan bermula Allah Subhanahu wa Ta'ala akhrajakum, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengeluarkan kamu. Kita semua hok mana mari malam ni, belum daripada kita nak ada ni, dulu kita tak ada. Belum kita nak mari ke alam dunia ni, neh. Belum daripada kita nak mari ke alam dunia ni, kita berada di alam perut ibu kita. Ha, lalu itulah Allah kata, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeluarkan kamu, kita semua ni, min butuni ummahatikum, daripada perut ibu-ibu kamu. Jadi kita semua, hok mana kita mari malam ni, kita mari ikut perut mak kita belakang. Neh, ha, mari ikut perut ibu kita belakang kita pada malam ni. Neh, kama dia, masa kita keluar daripada perut ibu kita, masa tu, tu neh, apabila tok bidai apa baik, kita pergi hospital apa jala, ataupun beranak kok jalan ke mana belah tak kira. Apabila bah beranak tu baik, manusia tak kalau keluar tu baik tu macam-macam. Ada setengah demo 9 bulan beranak pun ada. Ada setengah demo tu sampai 12 bulan. Ada setengah sampai 3 tahun pun ada. Ada setengah le sejarah sampai 4 tahun pun ada. Ada kena pesan derah tu ni. Ada sampai 7 bulan pun beranak. Hak derah menang-menangnya, ne bulan. Ha, ne bulan pun beranak pun ada. Hak cepat lagi pun ada juga. Nikah 2 bulan beranak pun ada. Tu back line lah tu tu. Ha, jadi nak ayat kata, apabila manusia dia keluar daripada perut ibu ni, masa tu tu, la ta'lamuna syai'a, ne, kita tak tahu sekala pun. Syai'an sedikit pun kita tak tahu apa. Masa kita mula-mula beranak terbaik daripada perut mak kita ni, tekah tu tu kita panah apa kau tu? Panah apa kau tu? Mula-mula beranak terbaik tu panah apa? Panah teriak so ya. Nak panggil ibu pun tak panah. Nak panggil ayah pun tak erti. Nak kata alih, boto, sojing pun tak erti lagi tu. Kau eh, kau kai, kau kai, nailah, kau kuat pun tak. Malah bila aku bila tak seru. Nanti dia ni. Jadi masa mula-mula kita keluar daripada perut ibu ni ni. Kau kokai pun kita tak kena. Alih botol pun kita tak erti. Ni. Ha, maka lepas pada tu, dalam keluarga duk mengajar dalam sekolah baik, maka Alhamdulillah, pertama sekali, kita bersyukur, kita terima kasih lah. Kepada di mana saja tempat yang kita dapat ilmu, maka di situlah tempat yang betul-betul berjasa buat kita. Ni. Ha, kerana ilmu ni ibarat supo dengan pelita. Ilmu ni sebab amat nak cik tengok lah. Kalau kereta, kalau mutu tak kira, kereta rung mana-mana pun, kalau tu baik pada berisak, ya boh pelita lah kau. Ni, kata kereta pun tak ada pelita. Ada pelita lah kau. Pelita depan, pelita belakang, pelita piah, pelita dalai, ada belakang pelita. Kalau tak ada pelita tu, kereta tolak. So kira lah kereta tu. Mana kata semua kereta ni ni kena ada pelita. Lebih lagi kita nak bawa di tengah malam. Ad-dunya zulmah, dunia ni gelap gelemak ni. Dunia ni gelap gelemak. Maka nak cerah dengan ilmu yang kita ada ni. Alhamdulillah. Ha, jadi sebagai mukadimah untuk kita pada malam ni, ucap syukur banyak-banyak kita kepada Allah dan kepada tempat yang berjasa buat kita. Dapat kita ada ilmu ala qadar sikit sebanyak, mudah-mudahan jadi panduan bagi hidup kita, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kamu dia, mama dia, ayah dia ni, dunia ni kalau kita nak banding priap semelakon, dunia ni super ngawaye. Apabila ada lakon, ia kena ada pukam-kam. Maka lakon dunia ni, kerai ke pukam-kam. Pia pukam-kam dunia ni. Raya dunia ni, kerai ke pukam-kam. Pia weh. Tak lain, tak bukan. Orang ialah yang menciptakan langit dan bumi. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa ta'ala lah orang yang jadi pukamkap dunia ini. Kamu dia Allah Ta'ala pukamkap lakon dunia ni. Maka lakon dunia ni eh lama dah. Semenjak daripada dulu hingga sampai kelaning dah, tak ada cuk lagi lakon dunia. Tapi kalau tengok perhati tu nampak tak lama dah nak cuk. Dia cuk lakon dunia, lakon lain mari, lakon apa weh? Lakon akhirat. Habis lakon dunia, lakon akhirat mari. Tapi kalau dia tengok khosna di hari ni tu, nampak sepuluh tak lama dah lakon dunia ni. Ya kek dah dia ke? Dia nak masuk raya baru, ya khosna dah boleh-boleh. Biasa tengok dah raya. Jangan bahan tak baik. Itu dia ni. Apabila raya dulu nak habis, raya baru nak masuk, ya khosna dah boleh-boleh. Apabila khosna mari boleh-boleh, ya wak pulak di bawah. Ya tak nak? Reu-reu ni tak lama lah. Kama dia, kalau kita tengok di hari ni, alamat kemah yang kecil timbul lah korang. Alamat tu surau yang panggil. Alamat kemah yang kecil timbul belakang di hari ni. Di mana kapung, tak ada dadah. Di mana kapung, derakuk ibu bapa, macam-macam di hari ni. Orang panggil alamat tu surau tu timbul habis dah. Cuma dia tunggu-tunggu alamatul kubra. Apa alamatul kubra? Alamat kemah yang besar. Duk kira hatur tu, duk kira dajah, Ya'juj wa Ma'juj, ibu dabah, matahari naik jatuh, tubik asad dukhan. Duk kira lapis ning dah. Apabila keluarnya alamatul kubra, reu-reu ni dah tu. Orang panggil lakon dunia ni cecup lah. Cecup lah. Nak mari lakon akhirat pula. Ha teriak. Jadi nak kita reti katanya, dunia ni lama dah. Lakon lok ni nan lew ik mai nan nah habis dah lakon ni namai lakon akhirat pula. Kama dia apabila ada lakon ni ya ada nak sedar orang pelakon pas kita semua malam ni jadi nak sedar lakon ni cuma sedar jadi apa ya? Kita sedar jadi apa ya? Ada setengah sedar jadi po'o alhamdulillah. Tuhannya pilih alhamdulillah. Ada setengah sedang neh jadi ustaz, masya-Allah. Ada setengah sedang lakon jadi apa? Neh, jadi tok imam, tok khatib, tok bila kamakan masjid, sedang jadi nayuk, sedang jadi tok nebe, masya-Allah. Ada setengah demo neh, sedang jadi coro-coro, ada cuik kerak nyanyo. Ya sedang jadi hotu. Tu dia. Kita ni nak sedang. Ada setengah demo sedang jadi bomo, alhamdulillah. Ada setengah sedang jadi kru, sedang jadi tok imam, sedang jadi tok kotik, tok bila, kamakan masjid, sedang jadi ustaz, sedang jadi tok nebel, jadi pucuai, macam-macam, sedang jadi toke, sedang jadi orang menego, macam-macam. Cuma yang kita kena ingat, jadilah gapo-gapo pun, jadi orang yang baik. Itu dia. Sedang hai pen kondi. Hak kita nak benar-benar ni, minta maaf. Hak kita nak benar-benar amos diri baik dan kita ramah-ramah ni. Kita kena sedang jadi orang molek dekat-dekat nak cuk nyawa kita. Ya ada juga. Mula-mula raya masuk tu sedang molek. Molek nak habis raya jadi jahat dah. Wal'iyazabillah. Duk dengan praik semua dia lah ilallah. Molek malek nak cuk tu baru pecah kata duk deki dengan praik. Dia bubur nak air tu. Ada juga. Ada setengah demo sedang mula-mula tu jahat. Jahat lah ada sedang. 2-3 bulan dah sedang jahat. Malek-malek tonjuk jadi baik dia. Masya Allah. Apa lagi tu? Ha, cuma kita minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. We Allah Ta'ala piping kita. We Allah Ta'ala piping kita. We Allah Ta'ala tunjuk jalan kepada kita. Jadilah gapo saja, hijalah gapo, duduk di mana pun, minta we Allah Ta'ala bimbing kita. Kalau Allah Ta'ala tak bimbing kita, maka sesak kita dalam kehidupan. Ngakana di akhir zaman ni, Allah benar merbahaya fitnah tu banyak sangat-sangat. Ha, maka di sini tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat hadirin hadirat neh, untuk saya muzakarah ala qada malam ni dan munasabah dengan bulan Maulidur Rasul, bulan beranak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di tajuk yang diberi pun berkaitan dengan keluarga lebih kurang neh.
Jadi dalam hidup kita ni amanah rakyat. Mama-mama dia dan ayah-ayah dia. Dalam hidup kita ni kita kena we ada sekara. Benar hak kita buat ni Nabi kena benar. Tong mi sak ya. Dalam hidup kita ni tong mi arai sak yang ที่ เรา ทํา เนี่ย ท่าน Nabi ni kena benar-benar. Terus kita long check wa rau mi mi tham arai ba. Sing ที่ เรา ทํา นั้น Nabi ภูมิ ใจ มากๆ Ah gano tu bek sian ni ku ano ni. Am lalu ku wak toko lah ni. Kita long long check tu eng. Kata nai ciwi kita ni mi arai sak yang mai ที่ เรา ทํา ไว้ ท่าน Nabi ภูมิ ใจ มากๆ Tong mi kalau siapa dia mati doi ti mai mi arai sak yang ที่ เขา เคย ทํา Nabi mai ภูมิ ใจ orang ni pla ciwit kau pla tang ciwit kalau hidup ne pro tau pla kalau 40 tau 40 tau pla sebab apa dalam masa ye hidup 50 tau ne pulo 80 mai mi arai sak yang ที่ เขา เคย ทํา สิ่ง ที่ Nabi ภูมิ ใจ ใน ตัว เขา apa itu Kama dia, mama-mama dia, ayah-ayah dia ni, kita tera-tera cek diri sendiri. Kita tera cek diri masing-masing, di atas diriku ni ada ke tak? Benar aku buat, Nabi berkena. Ada ke tak? Weh, tera cari ada ke tak? Nabi berkena lah, Nabi mujur lah, benar kita buat tu. Banyak. Benar Nabi kena ni. Salah satu daripada benar Nabi kita kena gapo dia. Tahu tak? Hak ni Nabi kena. Siapa Nabi berbangga? Ialah bagi siapa-siapa yang beranak ramai. Sabi beranak lah Fortino. InsyaAllah dia. Allah, kenapa takut dengan beranak? Dia ni. Orang anak ramai ni, Nabi kita berbangga. Nabi kita kena benar. Nabi kena sungguh-sungguh ke anak lama, Masya Allah. Nih, nak mulai ni, 5, 6, 8, 12 tak mulai. Amba ni ada insya Allah kena nak lapar je boleh. Ya ni. Oh, doa kata insya Allah. Minta wirama anak. Nih, pak anak nak mulai, tak mulai, itu suku kira pula. Yang pertama, ki aku nak nak anak lama, kerana aku nak banyakkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi malam ni amu tu sekecek banyak perkara lah. Belum nak pergi kepada keluarga bahagia lebih kurang ni. Amu minta fa'ita ramai-ramai. We ada satu perkara benda yang kita buat Nabi kena. Lepas tu terada yang mau pilih. Kok mana kita ada? Yang pertama. Kalau kita orang jatuh ni. Hak Nabi kita kena salah satunya ni. Orang rajin senaya jemaah tak biasa tinggal. Lepas kita ada dah tu. Maya jemaah tak tinggal. Subuh, ngorek, isya tak bisa tinggal. Ada tak benda tu kita? Kegi jemaah eh? Ni Nabi suka Nabi kena ni. Semaya jemaah tak bisa tinggal. Masya Allah. So, dan benda Nabi kita kena salah satunya gapo dia? Allahu Rabbi ya Karim. Kalau kita orang tino semaya di awal waktu. Kita orang jatuh, semaya jemaah. Dan kita lelaki baik, perempuan baik. Orang yang suka selawat kepada Nabi SAW. Rajin selawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah dia. Nak tanya saya. Kalu ni. Ambos diri dan kita ramai-ramai supalah. Kalau kita nyo mati malam ni. Kita tu dah mula ambok dulu. Anak Allah ini. Kalau kita mati malam ni. Kita berasa. Kuam rusuk kita berapa persen kata kita selamat. Dalam kubur. Kalau mati malam ni. Kecepat dah malam ni. Pagi esok malam cepat dah. Nah, kalau nyo mati pagi esok,
Kita berasa yakin setara mana kata kita ni lepas daripada azab kubur. Kita mancai, necai kenai. Semut wah rau siya ciwit ni kam ke ni. Rewa caw prung ni. Rau mancai kenai wah rau ni plot pai ni non. Plot pai tak? Tak cera. Sebab apa tak cera? Kau malah semaya, malah mengaji, malah. Ha, kita tong pelian. Kita kena tukar witi ciwit. Kalau kita nak banding mudah-mudah kita hidup tah dunia ni, minta maaf. Ayah dia, mama dia semua ni. Ibarat kita hidup tah dunia ni supaya orang main bola. Taro ceprip, supaya orang main bola, mama dia. Ni, bapak yate, buah bola, bapak tina tak tahulah. Orang main bola ni, ya ada kering rek, ada kering lang. Orang main bola. Pahitah terakhir tengok. Kamar dia, orang main bola ada kering rek, ada kering lang. Misalnya, kalau orang tu dia main bola kering rek ni ni, Allah 3-0. Kering rek tu dia main bola ni, pair 3-0. Pah nak tanya, kata kering lang ni, dia nak patena ke, nak main back to low ke, nak tukar main back lain. Ke nak yom, masuk 3-0 jadi 0-0 pula. Dia main kering rek tu Allah dah 3-0. Apabila Allah dah 3-0, ya je tham wa, nai kreng lang ni, kau jak plian witi len mai, ruw jak len baep kreng rek tu. Kreng rek 3-0, kreng lang 3-0 pen 6-0 nai tu. Ibarat kita jadi manusia ni, kalau siapa dia umur 40 mai ke bawah, orang tu kreng rek ciwit. Kalau 40 nak kata kreng lang ciwit. Pafo itu malah ni kereng rek ke kereng lang ni. Nampak kereng lang lah kodoh ni. Amo tiga-tiga kereng rek ayo. Kerai kotam ti ayu 40 wa. Kon nan yu kereng lang ciwik dah. Kereng rek dia lepas dah. Pahamu nak tanya lah. Kereng rek ciwik kita ni ni. Perwa cena. Benar ke Allah? Benar ke Allah? Masa umur kita 40 dulu ni. Sejak acak lagi. Orang mengajar sejik gini dengan kedok. Kera'el baca kedok. Wasabah ngatik kedok. Duit ada sedekah kedok. Pair. Orang baik subuh. As-salatu khairun minan naum. Mai pai. Pair. Neng sun. Allah. Hati dia. Orang mengajar masjid. Nah, bapa duk mengajar kita tu kita ni. Kita mai pai. Pair. Reng rian. Masjid. Pair. Reng lama jemaah. Pair. เรื่องซอดก็แพ้เรื่องละหมาดตะหยุดแพ้การอัสเยกูอันนี้ฮาสมาเยปกิตอัลลอฮ์จุมอ้อปกิตอัลลอฮ์บาจอกรอเอปกิตอัลลอฮ์วะอัมมาปกิตอัลลอฮ์ปะมอนอกตานยอละอัปปิโลปะปุโลฮัลลอกบาวะตุกิตอัลลอฮ์ดอฮ์อัมมอปะปุโลครึ่งหลังเนี่ยกิตอนอัลลอฮ์ปุโลเกเกนูKena benar pula. Tuk si Allah dah. Aku Allah dah kereng rek. Kereng lang ku nak wibulan. Kue-kue seri tak apa dah. Kenapa dah tu? Ne. Allah sabit orang yang kesian dah. Hak rajin-rajin sungguh. Hak malah pun malah sungguh. Kenapa gitu? Kalau orang main bola ni. Kalau kereng rek dia Allah kereng lang Allah. Yang main sungguh. Yang hungga sungguh. Ya tukar cara main semula habis. Sebab apa? Kalau ya kacau main back dulu ni. Okat pair tang kering rek leko kering lang. Ya tukar cara main. Demikian hidup kita ni. Kalau kita nak duduk back dulu ni. Tak jaya hidup kita. Misalnya anak kita ada dua orang. Dua orang anak kita ada dah. Kita cara tak sungguh asuh. Tak kena cara malak. Tak baik. Tak juh lako. Kita kena pelian. Kita kena tukar dah cara asuh. Tung pelian lah. Kena tukar. Kalau aku duk jaga back ni. Jadi back tu. Kena tukar semua kita orang tua. Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nampak tu deh. Ha, ni nak kita sedar kata. Ayah-ayah, ibu-ibu, mama-mama dia. Kita ni Allah lama dah. Kita ni.
Ni kena rek kita umur 40 naik kat turun bawah. 40 naik ke atas aku nak ibenar dah. Buku wa'ma, buku gapo mengaji gapo aku nak ibenar dah insya-Allah taala ni. Allahu rabbi ha. Kamar dia. Kelik ke asal cerita tadi di dalam hidup kita we ada satu benda yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka salah satu benda Nabi kita kena tu gapo dia? Apabila berlakunya perkahwinan antara lelaki dengan perempuan. Oh Nabi kena tak kalau berlaku nikah. Sabitlah ni kok banyak barakallah. Lu amat tahu kena pulak sama. Itu dia ni Allahu Rabbi ya Karim. Itu dia ni. Barakallah situ barakallah. Alhamdulillah. Nih. Jadi apabila berlaku nikah. Nabi suka. Sabit salah satu daripada pahala besar ni. Orang berahim ngira orang. Ya ada orang biasa itu. Tak ada kerja lelaki dia mengira dia. Dia tak nak bini lagi dah. Lelaki pun tak payah mengira dah. Berahim mengira tengok dia tu. Aku rasa cok je dia ni. Ya kira. Ya ada biasa itu. Biasa berahim mengira. Ha ni alhamdulillah. Ada bahasa lagi ni. Ha ni wal'iyazabilah. Gapa dia? Berahim nyocah wibbalah. Ha ni dosa besar. Nampak dia moduk seni molek. Nampak dia moduk kena cara. Nyopisa cocoh peso wak. Jadi pecah belah. Ha ni wal'iyazabilah. Ha kita nak wib satu. Ha kita nak wib laku berkahwin ni. Ha tu se wib cerah tanggar waktu. Pakai kak kira lah insyaAllah ta'ala ni. Apabila berlaku perkahwin ni Nabi kita suka. Sebab apa? Hak tepat Nabi kita suka benar-benarnya. Apabila banyaknya umat dia di hari akhirat besok. Umat Nabi Adam. Umat Nabi Idris. Umat Nabi Nuh. Umat Nabi Tu. Umat Nabi Ning. Tiba-tiba umat Nabi kita Muhammad SAW ni. Paling ramai daripada masa besok. Allahu Rabbi. Nah, sahabat itulah. Kita menikah kahwin niat kerana Allah. Dan niat kerana mengikut sunnah Rasulullah nak banyakkan umat Nabi Muhammad SAW, insyaAllah kita telah buat ada satu perkara yang dibanggai oleh baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu dia dalam hidup kita ni amo bau peh. Nah, belum pada ni bahasa tak ada peh mano. Lah ni bahasa peh dah lagi sikit. Ha kan? Pehe kata anak-anak ni saya sungguh. Dulu tak ada, dulu ada anak kera, apa pehe kera? Dia ni. Kera semilai ekor, nak ayat sikit. Kera semilai ekor, beruk sekor. Burung, haye, pera lah kau. Tapi lah ni dok lah kau lah. Maksud dengan Jepun tak? Apa pehe pera kera? Kera, beruk, burung, ike pera lah kau. Sebab apa apa pehe pera? Sebab amma ni mengaji tak ada rajin mana. Duduk 2 minggu kelek. Duduk 2-3 minggu kelek. Nak balas mana we tak kelek. Kena pera kera depan tak. Dia pera kelek alih. Pera kera patu pera tu. Beruk ni pergi beli dengan babos sendiri beruk. Tu dia. Beruk sekor kera 9 tak silap. Masa dengan Jepun tak tu. Lepas tu kau hawa kera banyak ikan, burung pada, beruk pada. Tak boleh kelek di rumah. Amat ingat masa tu ni boleh tak kelek di depan tau. Ni boleh. Tu kau boleh mengaji banyak lah sikitnya. Masa tu tu. Ni. Jadi Noya kata. Dulu ni kita belum nikah kahwin, belum daripada anak. Kita tidak ada merasai saya ke anak. Apabila Allah Ta'ala wi anak, barulah kita pehel kata. Allahu Rabbi, nikmatnya Allah Ta'ala beri anak. Dan kita sebagai ayah ni, sebagai bapak, apa-apa Zik kata tadi lah. Saya ke anak. Apabila kita saya ke anak, tak lain tak bukan dah. Marilah kita ramai-ramai malam ni, kita fikir. Nawak balah mana we kita belum pejam mata, belum masuk lubang kubur. Belum demo kapal mayat kita ni. We kita ada anak soleh. Kerai kotam ti miluk ti di anak soleh. Orang itulah paling jaya dalam kehidupan dia. Orang itulah paling jaya dalam kehidupan dia. Walaupun dia tidak ada apa-apa. Walaupun dia tidak ada rumah besar seperti mulai. Walaupun dia tidak ada kereta besar seperti mulai. Walaupun dia tidak kaya raya seperti mulai. Akan tetapi dia memiliki qurrata ain.
Dia memiliki yang dapat menyejukkan mata hati dia. Dia memiliki anak yang soleh. Orang itulah paling nasib baik dalam kehidupan dia. Orang yang ada anak soleh, orang itu insyaAllah bahagia dalam keluarga dia. Sabik ayah-ayah mama-mama dia. Lepas-lepas maya berdoa lah kita dengan Allah. Dalam sujud akhir pun tak apa. Ingat di hati tak apa dah. Ya Allah, kurnialah kepadaku anak cucu yang baik. Builah kaku anak cucu yang juruh. Ya Allah, minta dengan Tuhan. Bangun malam-malam, ya Allah. Aku nak tupai anak, ya Allah. Aku nak tupai anak cucu, ya Allah. Aku ni amalku redah, ya Allah. Aku baru belajar agama je, ya Allah. Aku nak tupai anak soleh, ya Allah. Berdoalah kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ni. Kena minta dengan Tuhan. Ya Allah. Ni. Aku nak anak soleh, ya Allah. Allahumma rzuqna, ya Allah. Wilahkan aku. Waladan solehan, anak yang soleh. Supaya aku dapat boleh tupai anakku di pada masa nanti. Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billah. Dunia ni Masya Allah. Ada? Dunia ni Masya Allah. Harap nak kata Masya Allah. Dunia ni rumah pak lapih Masya Allah. Kereta dia pak utih Masya Allah. Bini dia pula pak orang gemuk lah tu Masya Allah. Alu dunia tahu sungguh dia. Dunia ni ada setengah-setengah manusia ni. Rumah besar, kebun dia besar, gaji dia besar, bini dia pun besar. Dunia ni Masya Allah. Hak kita takut. Yuluk ni Masya Allah. Kelapluk na Masya Allah. Duk dunia ni Masya Allah. Nak makan apa boleh makan. Nak pakai apa boleh pakai. Nak pergi ke mana boleh pergi. Dunia ni Masya Allah sungguh. Duit banyak. Kakak mah tu Allah Rabbi. Napa belok teka-teka. Lapa belah tu tekaknya pakai. Tak ada gamuk. Allah Rabbi capu mahlau. Ada dia ni. Gelak kaki lagi, tangan lagi. Allah dunia tu hewi sungguh. Dengan mah, dengan duit, dengan Allah dunia ni Masya Allah. Dunia ni Masya Allah sungguh. Dengan rumah, dengan kereta, dengan tanah. Allah tu hewi sungguh. Hak kita takut apabila pak dia pejam mata ni. Masya Allah lalu dah. Lah ni Masya Allah. Apabila pak pejam mata, Masya Allah. Temdui panha. Masuk oleh kubur, Masya Allah. Bakit di pada masa, Masya Allah. Titi sirak, Masya Allah. Masya Allah dia. Hak ni kita takut. Masa duduk dalam kubur, muka nakir, mari tanya. Pak kita duduk dalam kubur sore, ya? Sore dalam kubur kita. Muka nakir selalu dah mari. Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Muka nakir tanya. Tapi dia tanya baik tu jenis habis di kubur. Dia tanya baik kain lagi. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Ha ni dia ni. Sebab kubur-kubur tu tahu kedok tempat apa tu? Kubur ke hong sob. Dunia ni hong rian. Dunia ni bilik ngaji. Kubur tu bilik peksa, bilik sob. Pastra kita mikir. Kalau kita mai koi dai kau hong rian. Nai mea tom sob. Cah sob pan, wah sob tu. Pian ngaji tak ada masuk kelahan. Gigi no sob. Sob pan ke sob tu. Laning dunia ke, orang ngajar sejik, tak masuk mana. Nih, orang mengajar masjid, tak ada masuk mana. Susuk terik ni. Orang ngajar le terosak pun, tak ada dengar mana. Terosak main semua. Pak, kenapa orang ngajar? Fah, ya alih dah. Di mana alih? Oh, tangan dia ketat dah mungkin 80 menit dah umur ya. Oh, itu dia. Pak ngajar, fah, ya alih. Kalau orang tak masuk hong rian, siapa pria masuk hong sok pan ke sok tu dia tu. Eh, kita masuk hong rian sok umur tu pun dah sok tu kaya-kaya. Kalau tak biasa masuk bilik ngaji mana kak? Siapa pria muka nak kita tanya jawab kan? Ha ni dia. Sabik lah ni kurang-kurang ni. Sejik orang mengajar kita tak ada nak pergi. Lihat rosak pun tak apa dah. Sabik amat jumpa dah. Orang tina amat jumpa ni.
terosak Pak Ute, Masya Allah. Pak Ute beda warung terosak dia. Amo tanya, dia nomok terosaknya te ni. Dia terdengar orang ngajar malam-malam. Nak dengar belakang, babo karing, ayah mai, babo zun. Nak dengar belakang. Dia dengar belakang yang ngajar. Tengok dia basah pun. Tengok belai. Dia dengar belakang. Dengar boleh puluh minit. Jenegar dapat orang mengaji. Teriak ni, mengeruh lah. Tak apa tak. Cuma amo nak ayak kata ni. Dunia ni kehong rian. Bila ngaji. Kalau kita umur 90 tahun, 90 tahun kita mi okat yu ni hong rian. Siapa masa pak, kena kau hong so. Pak keru hana so kita dua orang. Keruka dengan keruke. Oh, nama keru hana so kita tu. Pak keru hana so kita ni. Tak ada kena geno dengan kita. Buka pok sedara, cek sedara, dua pupu. Tak ada kena geno. Tak biasa temung lah tu. Kalau besok-besok kena tu boleh royak. Wah, mudah-mudah ada dah. Aku ni cucu sedara mung ya ni. Ni tak ada kena geno ni. Muka nakir dengan kita ni. Tak ada kena geno. Anak sedara, cucu sedara, dua pupu, puluh pupu tak ada kena. Tak sah kata puluh pupu. Jenis lalang kita dengan dia. Sabik kalau tak boleh jawabnya katok sungguh. Ya katok, ya takir, ya Allah. Ya jijak sungguh. Hadis ini ayah-ayah ibu-ibu tuan-tuan. Kalau hidup dunia kita Masya Allah, kalau kita mati Masya Allah, kita nak dah hidup lah tu. Naik ke kunka ciwik kita. Dunia ni gawe Masya Allah, dunia ni. Tapi apabila mati, tak sah kata duduk oleh kubur. Dekat nak mati tu nazak dah. Dekat nak mati tu azak dah dia wal'iyazabillah. Duduk oleh kubur berat dah. Bakit di padang masa pula dah go ai. Pas di pada masa ada air pun. Dunia ni air banyak. Kedai air banyak lah ni. Amo pergi kedai nak sang tak anda. Lah ni banyak air. Cadam cayin cakiau nom sok karamiau. Lu banyak. Lepas tu kafe cekenu pun aku banyak. Tak kena sebut. Lah ni kalau masuk kedai air ni. Tak kena nak sang. Banyak dah. Oh. Kafe saja apa baik lah tau. Lah ni kedai air banyak. Ai tu ai ni oh banyak berlaku. Ai ketung pun ada lah ni. Siapa bila-bila ni atau banyak ai. Amo nak tanya. Di pada masa besok. Ada ke ai tu? Di pada masa ni cadam, cayeng, cakiau. Ada ada ke? Semua ada. Ada. Ha ada so je. Ai kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada kalau Nabi ya? Kalau siapa dia tak boleh minat kalau Nabi. Orang tu masalah. Masa titi sirak, kalau gelecoh, tak tetap tapak kaki dia. Masalah. Hak paling bahaya sekali, hak paling dia kejut sekali ni. Allah Ta'ala hukumnya di atas dia, kena masuk dengan kau wal'iyazabillah. Summa wal'iyazabillah. Kebun dia 50 raitah dunia itu, hancur lah habis. Apa yang dia ada dunia itu, semua tu habis. Sabik. Kalau siapa-siapa dia amalan dia kurang maksiat dia banyak akan tetapi sekira kalau dia ada anak soleh ada anak juru doa wik dia orang ni yang ni oka ti cadai apa ya tu cak ikung Allah Subhanahu wa taala dia ni gawe dunia ni amalan kurang maksiat dia banyak tapi ada anak soleh tah dunia. Anak dok doa nak lepas maya wi ibu bapa dia. Sabik kita berdoa lah dengan Tuhan. Ya Allah, berilah kepada kami anak soleh dan solehah. Kurang-kurang, boleh tolong doa wi kita tak apa dah. InsyaAllah deh. Ya, itulah di antaranya. Kamar dia. Di dalam arti keluarga bahagia. Ya kena ada dua karo. Kalau tak ada dua ni, payah nak bahagia. Mana? Yang pertama mawaddah. Yang kedua warahmah. Kena ada dua perkara ni, mawaddah dengan rahmah. Kita antara lelaki dengan perempuan suami isteri ni kalau ada mawaddah dengan rahmah dok sekali, orang tu boleh duduk lama sampai tua,
Siapa berkekal, siapa le syurga. Amin ya rabbal alamin. Apa mawaddah? Ada kasih sayang. Pas kasih sayang ni kadang-kadang ni. Setengah demo tu tak lama. Tekoh muda ya saya mulai nampak kecil kurang. Ada? Allah pas kita ya kecil dah lama tak ada kan? Haa tu dia. Tapi walaupun kasih saya dia kurang, ya ada rahmat. Apa rahmat? Ya ada kesia belah. Tuhu hati tak ada saya tapi kesia. Ya tak suka dia tu. Tuhu hati tu tak ada saya mana dah tapi kesia. Nyanyo wek dia. Haa tu dia. Dulu tu saya lah ketuk lelaki. Tapi akhir-akhir ni, kau tua duit, kau tak ada berjalan pun tak boleh. Hati tak hayan ada tu. Tapi kesia. Nyanyo wek dia. Lepas tu hawa kesia tu, kita pun sobat. Nampak kan nak temui takdir Allah. Habis tu lagi tu. Apabila habis mawaddah, apabila habis warahmah, siap lalu rumah tangga. Sampai kita nak tanam mawaddah. Sampai setengah demo ni. Kau tua kau saya. Kau tua kau kasih. Kita tengok masuk lu. Masuk nena. Amat jumpa. Jatuh milih puluh. Tino lapan milih. Tua dah. Nek mutu garik. Duk berdakap sinyo tak mutu. Eh nampak mi kuam su. Kok. Nampak mi kuam su. La ilaha illallah. Walham mutu buruk ya. Mutu buruk ya. Mutu nak payah yang ambil dulu. Eh jok kocok. Jek tak ada. Menyetak cabut pada seduh. Nyata buruk menang mutu dia. Dari dia setapnya pop pop pop. Tampram negah habis. Amat bang. Kejut je mutu dia tu. Pian nak cok jek tak ada. Sana di mikitah ya. Mutu buruk ya mutu dia. Allah Rabbi. Tapi nampak mi kuam suk dua tu. Tapi kadang-kadang kita tengok luar ni. Nampak tak ada kuam suk. Tapi hakikat kuam suk dia. Ada setengah orang ni nak. Allah, kereta baru. Kereta sini. Kereta baru. Tengok Zohir, nampak mi kuam suk ya laki bini luar tu. Tapi dah terbalah lah kereta. Sore tak payah tiga bulan, tarik demo lah. Kuam suk ni nak. Bukan duduk di mutu, bukan duduk di kereta. Bukan duduk di benar kali kuam suk. Bahagia ni. Apabila Allah Ta'ala capak wi kepada seorang, orang tu nasib baik. Kuam su kesing ti Allah Taala mob hai hekap kon ti Allah Taala je mob hai kuam su kesenengnya jiwa sampai senang belum tentu tenang nampak seneng tapi belum tenang nak tak nampak seneng geno kereta ada rumah besar duit banyak kakak mah pada tanah banyak seneng apa tapi tak tenang hati dia orang seneng belum tentu dia tenang. Tapi orang tak kelah hati tenang, orang tu nenang dia ke sini. Ah, tenang ni payah lah. Tenang lebih daripada seni lagi. Kenapa dia tu? Rumah buruk ya tapi tenang. Masya Allah. Duit tak ada mana tapi tenang. Alhamdulillah. Eh, tengok noya Fatimah dengan Sayyidina Ali ni. Masya Allah. Pipayah. Hari tu Sayyidina Ali kelik di rumah. Ya tu, hey Fatimah, ada gedok roti dapur. Kecepat kapur-kapur, tak sama mudah-mudah ni. Ada gedok roti pasal apa weh. Lalu tu Fatimah jawab, tak ada beli. Pak kalau beli lapar lagi ni, pergi beli gandum. Tak apa, ada yang mana buat gandum nak gula weh. Sayyidina Ali pun, mana duit? Ya pun cari duit. Wi ke Sayyidina Ali. Apabila Fatimah wi ke Sayyidina Ali ni, Ali pun ambil duit nak beli gandum. Apabila Sayyidina Ali ambil duit nak beli gandum, nyogi jumpa orang dah minta sedekah. Ha tu dia. Dek jumpa dengan orang dah minta sedekah baca ayat allazina yufikuna fis sarai wadh-dharra والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين orang yang infak di jalan Allah masa dia senih masa dia susah dia kerok semata-mata Ali apabila dengar ayat Quran bak kerok bak sedekah dia lalu tak lepas nak jatuh tak leh
Ya pas dah kehabis duit kata ni. Kata beli roti tu. Kelih siapa di rumah? Fatimah tanya. Beli. Mana gandum beli? Gandum di mana? Beli sedekah habis dah. Pak Fatimah jawab gandum. Mah berkena juga. Ha, tu tengok masuk lak oleh puyuk tu dah. Kalau Fatimah laning tak tahu. Bukan di tuntuk dia tu. Di, nu, di bapa tu jauh sikit. Jadi Fatimah saya nak lagi kata. Tak apa molek juga sedekah. Lepas tu saya nak tanya. Tak ada dah ke duit lebih-lebih tak ada lagi eh. Beli nak beli gandum pula. Fatimah pak cari-cari duit, jumpa duit. Ya pak wui duit ke Sayyidina Ali, suruh pergi beli gandum nak lewat roti semula. Sayyidina Ali pak ambil duit nak pergi beli gandum. Tengah-tengah dalam perjalanan ni nak pergi kepada pasar dia menjual gandum, jumpa orang minta sedekah pula ada. Baca ayat Quran. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Okey, minta sedekah tu. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala nak beli, Allah Ta'ala nak tukar diri mereka itu dan harta-harta neh dengan syurga. Orang yang infak, yang sedekah di jalan Allah ni, Allah Ta'ala nak bayar dengan syurga. Apabila Sayyidina Ali dengan apa? Nak jakah tak boleh. Sedekah habis pula dah duit tu. Habis pun sedekah. Ha kelik main rumah pula dah. Fatimah tanya, beli. Mana gandum beli? Gandum di mana beli sedekah habis dah. Oh sedekah. Oh, moh pun kena juga. Tengok tak balah. Allah, kita ni kadang-kadang silap sikit pun balah. Kadang-kadang kis apa? Kis sepak gelas pecah ni balah juga. Ha gano gelas pecah. Ngawak gano be tak nampak. Ha tak nampak nak sepak no je balah. Jadi tak ada no mana kali. Ha kamar dia lah dah. Ali kata, hei Fatimah. Teracik duit. Kali ni beli nak pergi jalan lain. Nak pergi jalan kok belakang. Tak temu dah kali ni. Dua terik dah ada tempat minta sedekah ni. Fatimah pun cari jumpa. Ada duit. Ya tak beli. Kali ni kalau beli buat sedekah pula habis dah. Tak boleh makan roti hari ni. Oh tak apa. Kali ni beli nak pergi jalan lain. Tak sedekah hari ni. Tak jumpa dah. Ali pergi jalan lain. Tak kedai tu hai dekat nak sampai di pintu pasar. Ada minta sedekah tak payah pasar. Papa baca ayat ni pula dah. Man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayda. Siapa-siapa yang infak yang suka jalan Allah, Allah Taala wib gano-gano gini gini gini. Nak lakah tak lepas dan Ali. Sedekah be. Masya-Allah. Ya apa kele siapa rumah? Fatimah tanya, "Mana gano?" Gano di mana ya tak dapat apa pintu basah. Wei pun tak sedekah ni. Lepas tu beli sedekah habis sedekah. Tak apalah. Dah beli sedekah. Duit-duit pun tak ada belaka dah. Kita pakat niat puasa hari ni. Tak balah . Kalau laning lah ni. Hari ada kita mati, hari tak ada kita puasa. Nak ada puasa apa je, balah dulu pun. Mu puasa sore lah baik. Aku saya puasa. Payah, masya-Allah. Ni dia ni. Tapi tak gede tu hai masya-Allah. Ha kan? Dengan sebab yo yakin sungguh dengan ayat Allah, yo yakin sungguh dengan ayat Quran ni, Allah Taala balas lalu dah. Le cerita sebab tu. Sayyidina Ali ni tak kalah hari tu dia kena puasa dengan kerana tak ada duit dah nak beli roti. Tapi tak balas dia dengan Siti Fatimah masya-Allah. Nah, dia puasa hari tu. Pada hari itu juga Allah Subhanahu wa taala balas kepada Sayyidina Ali. Lepas tu bergano-gano pula. Ha gano? Sayyidina Ali tu baik daripada rumah dia ni. Tiba-tiba jumpa dengan orang dah heret uto. Lepas tu ya tanya Tuan Ali, ambil uto nak jual. Ali kata, nak beli uto ngap nama, nak beli roti buat tak leh. Habis dah sedekah habis dah. Pas nak beli uto. Nak beli utah kok mana ni, habis duit dah ni. Tiba-tiba ni, ada satu orang lain pula royak ke sana lah kata, hey Ali, kalau nak beli boleh, aku nak beri duit kemu. Amin?
aku nak duit-duit kamu beretel, duit kamu beli utah ni. Lepas tu jual pula dengan harga murah. Nak jual utah tu, dengan harga murah. Lepas tu ada orang lain pula nak duit Ali tu beretel duit. Apabila Pak Sayyidina Ali beli dah utah sana, duduk sebentar je. Ada orang nak minta beli utah dengan harga yang bergano-gano. Harga mahal. Dengar rekah cerita Ali bahasa pelat, dia pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, eh aku bahasa pelat weh, harana? Ada orang main nak jual utah dengan harga murah. Lepas aku tak ada duit nak beli. Ada orang pula nak beli betul. Lepas tu duduk sebentar orang dia minta nak beli. Lepas tu beli mahal pula. Nabi kata, kau mari jual tu Jibril. Utah kemau tu. Lepas tu kau minta nak beli tu, beli kemau tu Mikael. Ha tu dia tu. Semua tu orang panggil Allah Ta'ala berlaku. Duduk tadbir, duduk susahnya. Dengan sebab mustaqah hari ni, Allahu Rabbi ya Karim, Masya Allah. Ha tu dia tu. Bahagianya, bahagia. Tetapi misalnya nak ayat ni, ya dalam hidup kita ni bahasa dia dah, kadang-kadang nak wilam naik belakang tu ya payah apa jalan. Jalan nak wisterik belakang tak ada lubang langsung ya, bukan dia. Tak ada. Ciwik, rocat ciwik ni bahasa dia. Ada seni, ada susah, ada kau sehat, ada kau sakit. Dia bahasa dia dah, orang panggil rocat ciwik. Bahasa dia dah tu. Supaya jalan, bukan betul serik belakang ada lubang, ada gedung, ada lekok. Dia bahasa dia. Cuma dalam hidup kita ni ni, mama-mama dia ingat ni, ingat Nabi Raya, insyaAllah duk jadi seni sikit. Yang pertama Nabi kata, unzur ila man asfala minkum. Yang kedua Nabi kata, unzur ila man a'la minkum. Ingat dua ni. Nabi kata, unzur, tiliklah olehmu. Mu kena tilik, mu kena tengok ila kepada man asfala minkum, orang terlebih rendah daripada mu. Honing hadunia. Kita kena tilik orang terlebih rendah, terlebih susah daripada kita. Barulah kita boleh duduk sikit. Itah hak lebih macam kriak. Kena tam semai nak semong. Saya lah. Orang kiti je tam semai, konan je nak semong. Neh, kena bining tam semai kat letih tak lagi. Lecu pun tam semai. Kai kelubung pun tam semai. Selipa pun tam semai. Kai kelubung pun tam semai. Halte. Suga pun. Geleh hak pakai pun tam semai. Halte. Tak lagi nak semong lagi. Itu dia tam semai. Duit tak ada. Mampu getel atau kan no? Tam semai. Beli baik 2-3-40 ribu. Beli apa? Tam semai. Halte. Tak lagi nak semong. Ini dia ni. Hadunia ni. Dia suruh tengok hal rendah pada kita. Kita susah setara ni. Orang susah lebih pada kita banyak lagi. Kalau kita pergi ke negeri luar kau, seperti Palestin ke Allahu Rabbi. Rumah tak ada. Makanan tak ada. Ibu bapa mati. Allah. Habis. Hancur dalam kehidupan dia. Tapi Allah Ta'ala nak win serga dengan Rabi Sa. Saudara kita di Palestin. Nih. Rumah kena bang. Ibu mati, ayah mati, rumah bakar, anak halah-halah, kadang-kadang celak mata, tak ada ayah, tak ada ibu, rumah kena bang. Balah mana perasaan hati mereka? Kita susah-susah pada rumah, boleh dok makan nasi, boleh dok minum, boleh pergi mari, alhamdulillah. Cuma kita sendiri je, dok tengok orang lebih daripada kita, jadi berat sama hidup. Kita ada mutu, tengok nama ada kereta. Ada kereta dah, tengok nama kereta lebih lagi. Hei, nafsu ni nak wayak ni. Minta maaf. Amor kita super ya. Nafsu ni kalau turuk dia kot lu. Nak beli kapal terbang. Turuk dia. Nak beli kapal terbang, boleh puluh hutik. Nak buat istana, boleh puluh tepat. Nafsu yang girata. Pah nafsu dunia ni jahat. Ada satu kisah nak wayak ni, bila-bila nak sudah. Hak ni zaman Nabi Isa ni. Cerita ni boleh mikir kot cara-cara dia. Satu kali Nabi Isa, dia ajak orang Yahudi di dalam perjalanan kali dengan dia. Ne,
Nabi Isa ni ia ajak seorang Yahudi di dalam perjalanan pergi kali dengan dia. Seorang Yahudi pun sanggup nak pergi dengan Nabi Isa. Lepas tu Nabi Isa kata, nak pergi dalam perjalanan ni kena cari bekal. Waktu lah bekal leh. Tak buat gapo nak makan apa. Lagi Nabi Isa pun buat bekal leh. Orang Yahudi pun buat bekal leh. Molek siapa di tengah jalan ni. Nabi Isa berhenti semaya. Apabila Nabi Isa berhenti semaya, orang Yahudi yang itar dalam karung Nabi Isa. Itar kata Nabi Isa tu buat gapo. Yang itar dalam karung Nabi Isa ni buat roti sebuti. Orang Yahudi ni dalam karung dia roti dua uti. Baik kira, aku buat dua uti. Nabi Isa buat sebuti. Tak lama pergi makan, nyetel pahal aku. Orang Yahudi dengan roti, buat kira orang kedekut macam mana? Orang pesan kedekut dengan roti, buat kira. Ya tahu, aku buat dua uti. Nabi Isa buat sebuti. Tak mau pergi makan, habis dia minta aku. Lalu tu tengah-tengah Nabi Isa duduk bayar. Dia kaca sumak roti yang sebuti. Nabi jadi sama sebuti dengan Isa. Apa dia kaca sumak, kaca makan, kaca telur. Habis sebuti. Bermalak Nabi Isa sudah semaya. Nabi Isa tanya. Membuat gapa roti bukan leh. Orang Yahudi jawab. Aku buat roti sebuti. Ayah awak. Nabi Isa kata, aku berasa dua uti ni. Ya Tuhan, ya mukjizat. Ya Nabi Isa ni mukjizat dia ni. Allah Ta'ala tahu benar ke? Misalnya, dia main dengan kawin budak saya dia. Ibu bapak dia makan gapo rumah dia tahu. Ni pelik Nabi Isa. Pas pelik Nabi Isa, Allah Ta'ala ke dia ni. Gapo dia? Al-Masih. Sabik Nabi Isa digelar Al-Masih. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. Jadi Nabi Isa tu digelar Al-Masih. Al-Masih makna sapu. Sebab Nabi Isa tu kerja dia sapu. Sapu bukan sapu sapah dah. Tu baru tu. Nabi Isa ni kalau sapu dia sakit pun kalau dia sapu pakai hingga. Orang buta, dia sapu, boleh jelek. Orang kulit bala, dia sapu, jadi molek. Orang tak boleh kecek, dia sapu, boleh kecek. Orang kaki kecok, dia sapu, boleh jalan. Orang kepala bubuh, dia sapu, tu merambut. La ilaha illallah. Hana kalau ada lagi lah ni, tak tahu. Klinik mampu, bingung rasa. Itu dia tu, dia sapu hingga api. Orang buta, orang sakit, orang ikut, dia sapu pakai hingga. Hak tu tak apa lagi. Orang mati. Kalau Nabi Isa sapu, dia minta dengan Allah, hidup semula. Ni panggil berlaku di zaman Nabi Isa. Siapa Nabi Isa tanya? Kalau mu nak berimek dengan aku, aku sapu mu kena berimek. Hak tak apa nak berimek asawi hidup semula, ya cikku. Duk tak apa-apa mengusau dah. Nabi Isa sapu, hidup kelai. Bukan hidup sebentar ni. Kelai hidup semula, boleh anak cerita pula kepada tu. Pada kata, takut mati tak molek eh. Takut yuk nyawa tak mati molek. Gini, kalau mu tak harap juga, mungkin tunjuk kubur. Kubur mana menurut hidup semula, aku nak berdoa dengan Allah, ya Allah Ta'ala hidup semula. Pada mungkin tunjuk kubur cucu Nabi Nuh, Yapih tu. Lalu tu Nabi Isa minta dengan Allah, minta hidup semula. Tak kerja Allah, hidup semula. Masya Allah, kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni panggil Nabi Isa Al-Masih. Orang sapu mukjizat dia. Ya ada soal lagi, gelar Al-Masih juga. Siapa dia? Hak gelar Masih ni, hak dia baca belum wisalim tahiyat lah. At-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Patut akhir sekali. Dia baca ke doa-doa ni ni? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fisnatil mahya wal mama wa min fisnatil masihid dajjal. Maka dajjal ni pun gelak sapuh juga. Sebab di akhir dunia ni Dajjal yang akan timbul mari nak sapuh imej manusia. Ha ni dia.
Habisnya siapa ni Dajjal? Eh, amat berasa kalau Dajjal mari learning ni. Ah, siap sungguh lah. Hadut Mekah Madinah lagi pun tak lekat. Habis tu baik tengok Dajjal. Amat agama ni. Misalnya kalau malik pagi so. Demo kata Dajjal timur di Batan Naga. Gila apa itu? Gila? Gila apa? Eh? Berkali roti penuh berkali. Gila esok Dajjal. Lagi selfie dengan Dajjal. Ani Allah Rabbi ya Karim. Napa itu? Ha klik asal cerita ni. Nabi Isa ni Allah Taala wig dia boleh tahu benda-benda gaib panggil. Ya tu hey Yahudi, aku berasa roti muak dua utih ni. Pak Yahudi kata no, wallahi demi Allah. Aku wak roti sebutir. Nabi Isa senyap awak tak tahu. Lagi. Lalu tu Nabi Isa dengan Yahudi pun berjalan. Sapa di tepi sungai. Apabila sapa tepi sungai Nabi Isa. Ya teh, kita nak gila mana ni sungai ni. Perahu tak ada, rakit tak ada, getok tak ada. Nabi Isa ginilah. Hei Yahudi, mugatung tekok aku ni. Mugatung ni tekok aku. Mukjizat Nabi Isa Allah Ta'ala wik dia boleh jalan tak air. Loh ya Nabi Masya Allah. Amo teradah jalan tak air selek. Bolehlah jalan tak tapi selek. Itu dia. Lalu tu Nabi Isa jalan tak air. Yahudi gatung tekok lepah lek sana. Apa bila lepah lek sana Yahudi kata Subhanallah. Boleh jalan tak air. Lepas tu Nabi Isa tanya, hei Yahudi, Allah Ta'ala lah, we boleh kita lepas daripada sungai. Aku nak tanya, roti sebutir lagi duk mana? Tak apa hati dengan roti. Mukna jawab, duk mana roti so lagi? Kalau mu tak jawab, Pak Yahudi tanya, wallahi demi Allah, aku roti sebutir, tak mengaku lagi. Eh, orang tak mengaku ni jangan. Ruyu kecai temai mengaku. Tahu tapi tak mengaku. Ha, dia lagi cerita. Tengah malam dah buat sikit lagi dah. Boleh puluh minit lagi. Tak habis cerita ni. Asus. Cok kan ni tak ada. Kak yalah. Tak kalau gigi ni. Lalu kok kapung lama. Lalu kok kapung lama tak gede Tuhan ni. Gi jumpa mah tiga toko. Jumpa mah di gereja lah. Jumpa mah tiga toko besar-besar. Besar-besar mah tu, tiga toko. Lepas tu Nabi Isa kata, mah ada tiga toko. Gini, aku setoko, mung setoko, hok setoko lagi, nak wik ketua roti so lagi. Hok setoko lagi tu. Aku setoko, mung setoko, hok setoko lagi, nak wik ketua roti hok so lagi. Yahudi dengarlah tu, ya tu, aku dah ketua roti hok tu. Mengapa mengaku? Belum pada ni tak mengaku. Hawa napa nak boleh makan? Napa nak boleh mah dia? Aku tuai roti hosa lagi. Apabila Yahudi tu mengaku ni, Nabi Isa tanya, hei Yahudi, mu ni tamak dunia sungguh-sungguh. Gini lah, dah mu nak dunia sangat, tiga-tiga tokoh make ke mu berhabis. Fak Nabi kena nak sangat lah tu semua tu. Make ke mu berhabis tiga tokoh mah ni. Isa pergi tinggal dia. Ya peduh dengan mah tiga tokoh. Nak akai, tak agak. Nak tinggal, saya. Nak panggil orang bagi, rugi. Kau keriak je kata. Keriak apa orang tua kan. Duit banyak, jalan tak boleh. Makin serabu jokong, tak lepas. Gigi gonya, keriak juga. Dah tanah banyak, nak dekah saya. Kalau dekah saja tak apa. Duit banyak, nak dekah saya. Hidai Allah Rabbi, ada belakang. Dengan kensong, kempek, kempak. Tapi bahu pun pening dah. Nak pergi jalan jajah nak kereta pun gaya. Siap. Keriak juga tu. Tanah banyak. Nak jual pergi ke Mekah pun saya. Kadang-kadang anak cucu suruh bagi pun tak mau. Keriak kata. Ha tu dia. Kamar dia pula. Dia tu sana for Yahudi tu. Siap dah lah. Nak akik berat. Nak tinggal saya. Nak panggil orang mari bagi rugi. Tengah dia kriya, dia fikir tak lepas. Tengah-tengah dia dah tunggu mah, orang penyambung tiga orang lalu. Ni cerita zaman Nabi Isa ni. Ada tiga orang penyambung lalu ni. Ya tak, boleh buat kita dah lah hari ni. Ha kan tu? Nampak mah tiga toko, ada orang sore dia tunggu.
Fon ning tak kecek banyak. Ambil pedih pacah tekak mati selalu dah. Piyah mati tu. Yahudi. Tinggal mah tiga toko. Orang menyambung tiga orang. Apabila tinggal mah tiga toko, orang menyambung ada tiga orang, sorak pun dia. Kan no? Eh, kalau kita ambil lo ni selalu tak rok ni, kita tak makan apa lagi. Gini, tunggu mah dua orang, pergi cari makan ni seorang. Eh, tu dia. Kalau kita klik lah ni, tak rok ni, tak makan apa ni. Lalu tu ada tunggu dua orang tu, sorak pun dia. Ya tu, nama mak dengan nama muk kita buk kata. Hei mak, aku nampak gini, ya klik setelah lagi, ya klik roti, ya klik gapo, kita pulah tekok, kita pacar tekok, ya mati. Lepas tu, mah tiga toko bagi dua. Kau banyak lagi tau. Halang-halang ya bang. Kau ni pun, napa nak boleh banyak. Sorry. Pas sore tu, bela-bela, ya berjalan pergi cari makan ni, ya pun mikir. Aku nak waklah mana, wih mah tiga toko, jadi aku sore. Ya fikir tengok lagi tau. Ya pun fikir-fikir, tak lain tak buka dah. Aku nak buah racau nak boleh makan ni. Nak buah racau dah boleh makan ni, wih mapuh lah kau dua orang tu, mah tiga toko, aku sore ya boleh. Tak ada apa. Ya pergi cari roti, ambil racau boleh makan ni, wak kelek mari. Wak kelek siapa-apa, dua orang ni tak kecek banyak. Pergi pacar tekak, mati selalu dah. Berapa orang dah mati ni? Halo, orang dengar apa? Berapa orang dah ni? 10 pun, mana banyak ni? Ada dia, bawa mati dua orang. Dua orang mati. Yahudi seorang. Hawa kelik cari makan itu seorang. Tinggal dua orang tunggu mah. Demon ni kok ramai lah. Mah tiga toko hak kita dah. Ambil toh tah riba dia tu riba dia ni. Make bele-bele suka bele-bele alio tu bele-bele. Mungkin makan racau lah. Suka bele-bele. Racau tu bele-bele. Aliyo tu bela-bela. Akhir sekali mati belakang. Dua orang tu. Jadi mati apa orang tak? Pak orang. Molek mati belakang pak orang. Duk tak lama Nabi Isa hari. Peraik dia ada. Jahat pak orang. Peraik orang. Apa berlepas Nabi Isa hari? Nabi Isa tengok. Mati pak orang. Tinggal mah tiga toko. Lalu tu Nabi Isa kata. Ha kazad dunia. Ninglah dunia Nabi Isa kata. Lalu tu Nabi Isa kata hubbud dunia ra'su kulli khathiah. Bermula kasih kepada dunia ninglah kepala bagi setiap kerusakan. Nah sahabat tu kita lepas pada ning unzur ila man asfala minkum. Kita tiliklah kepada orang terlebih rendah daripada kita. Seni insya-Allah deh. Seni. Allah kadang-kadang ni orang tak leh jalan. Yo tengok orang teruk pada dia. Tak apa, apa lagi. Kita duk tak sihat. Kita ingat demo-demo hospital tu teruk lagi. Hot dog jam kaki, hot dog jam tekok, macam-macam. La ilaha illallah. Kenapa dah gitu? Hot dog ingat baik mudah benar-benar. Apa yang berlaku di atas kita, Nabi kena berlaku. Kita lapar, Nabi lapar. Kita susah, Nabi susah. Kita demo kena kata, Nabi teruk lagi. Allahu Rabbi. Kalau misalnya siapa boleh tok laki tak molek. Neh, ingat ke Asia. Pio tok laki Asia. Woi. Pio tok laki Asia. Fir'aun, teruk lagi tok laki dia. Tak ada. Kalau siapa dia boleh bining tak molek pada. Ingat ke Nabi Nuh, ingat ke Nabi Lut. Hati dia. Kalau siapa dia boleh anak tak reti, ingat Nabi Nuh. Nabi Nuh anak dia tak turut dia siapa ke akhir tak turut dia. Ha tu dia. Allahu Rabbi panjang cerita dia ni. Ha tu yang pertama ha dunia tilik kepada orang Nuh dari kita. Kalau ba amale kalau ba akhirat kena tengok orang lebih. Unzur ila man alamikum. Tiliklah oleh kamu orang lebih dari kita. Lah ni. Aku rajin setara ni. Orang lain lebih pada aku lagi rajin. Kena kau tahu. Aku ni ada ilmu dua ketok. Dia mulai aling lagi. Aku bergerebe setara ni. Dia mulai pekat lebih lagi. Barulah kita tak lebih tak takabur. Ni cara jaga hati kita. Kita berasa tahu. Tengok orang rendah pada kita. Kita nak berasa lebih. Takabur berasa kerebe.
tilik orang lebih pada kita tu banyak lagi. Kita ada duit setara ni, dia malah kaya dari kita. Kita ada mah setara, dia malah lebih dari kita lagi. Haa, tu dia. Nah, kita pekat setara ni, orang pekat lebih pada kita tu banyak lagi. Kena tilik saya tu. Aku ni, weh, bangun tahajud. Kita baru 3 malam, dia mah 3 tahun tu senyap dia. Kita berbelajar puasa senang komis 2 bulan. Demo lain 20 tahun untuk dia. Kena tilik orang lebih dari kita. InsyaAllah mudah-mudahan boleh jaga hati kita. Selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Maka tilik kepada masa ni pun. Pukul 10 lebih dah. 10-8 minit. Maka itulah. Lebih kurang orang panggil tazkira. Untuk diri amal sendiri. Dan untuk kita ramai-ramai. Dan sebelum pada kita nak sudah ni, sebagai kesimpulannya ialah, mailah kita bersama-sama, kita janji dengan diri kita, kita sebagai hamba Allah, kita janji, ya Allah, aku nak usaha, we aku jadi orang yang terlebih baik, semua-semua insyaAllah ni. Hari ni, nak jadi orang yang lebih baik daripada kemarin. Esok, nak lebih baik daripada hari ni. Nak beki semua. Nak beki we komolat. Jangan berasa kata kita molat. Dah banyak lagi kita tak molat. Has maye pun kena beki. Banyak tak kena lah semaya. Setengah demo abang tengok. Lu rasa serio tengok. Jalan lambat kecek gogak. Semaya cepat. Kau mana tahu? Jalan lambat kecek gogak. Semaya cepat. Allah apa-apa. Mereka jeling apa pala tak ada. Sete baru nak tipu je baru. Awi salah dah, cepat dah. Awi lambat-lambat sikit. Awi ada tomat nino. Apa gitu? Awi ada tomat nino gitu. Dia ada tomat nino yang sedap. Supaya itu orang tino dah. Kalau nak mengepek ke tok lelaki, awi ada tomat nino mengepek apa? Ni dia pergi pro bunga gila dia tu. Awi ada tomat nino. Ngepek ke, reti sebetah. Lagi pula apa kena? Itu yang buat titik. Maksudnya saya kira buat titik. Buat titin dia do mahamahaki ada satu ada tomat nino tu tak ya kuku kan kamu tak nak kuku dia buat titin kuku kuk payu butis betah kuk ha tu mahal tu kalau kuku kuk maksud tak adik tu berai tu buat titin kalau kuk ha tu mahal buat titin tu kalau kuk berai tak adik. Ni dia mengepek apa-apa murah. Kena mengepek buat titik insyaAllah dia. Abis kena jalan malam. Berhenti setah. Itu baru kena. Apa tu dia? Allahu Rabbi ya Karim. Kamariya mudah-mudahan. Nah kita selamat dunia akhirat. Dapat anak yang soleh. Dan sebagai pesannya bagi ambo sendiri. Dan kita ramai-ramai. Lebih lagi nak kau gobah gyo ni nah. Sebelum nak sudah, yang pertama amal dia pula dah. Yang pertama kena hidup amal wis saleh. Malam ni semula lalu dah. Esok mula lalu dah. Hidup amal wis saleh. Insyaallah deh. Insyaallah deh. Insyaallah deh. Wis saleh. Tok laki assalamualaikum. Bini dapur jawab. Jadi lalu bem dia terjadi. Oh, payah. Dia jawab lah tu payah bagi dia lu. Kena jawab salah. Waalaikumsalam. So, kena hidup. Kena bagi dia. Kena hidup salah. Pak wis salah lah. Mereka rahmat lalu dah mari hidup lah rumah. Satu kena hidup salah. Anak kena ajar berapa. Siapa dapat itu? Assalamualaikum. Tengah demo tak wis halal. Kocok pintu cabut set-set. Kena wis halal. So, yang kedua ni. Laki mungkin dah ajar dia orang ni. Laki bini kena belajar berakhir senyum muka. Tua cara tua. Ni masa catung Allah Rabbi. Kena gila senyum. Tok laki tapi ni senyum. InsyaAllah ni. Pak orang tino amo yakin. Orang tino mano kalau berakhir senyum orang tu wajib surga. Tengok tiapi pun senyum. Tengok tiapi pun suka tengok buruk pun senyum.
InsyaAllah surga lah. Ia tak cukup dah 3 gerai tu. Ha, tadi lah. Kena rajin senyum lah rumah tangga. Nak murih gain apa senyum, banyak senyum. Banyak tabas, banyak senyum dalam rumah tangga. Rajin wisalah, rajin senyum. Dua. Yang ketiga, payayam haidakin kau peronkan haimak tisut. Usahawi boleh makan nasi sekali. Menjadi suku. Nah. Makan sekali. Dua, tiga. Yang keempat, kau ni payah sikit. Gapa dia? Usahawi boleh baca Quran sekali. Ayah lalu kau Quran. Itu dia ni. Bini baca, tok laki dengar. Tok laki baca, bini dengar. Masya Allah. Rahmat lah rumah. Nak tidur malam, baca tabah. Baca tabah. Itu dia. Masya Allah. Lepas tu berzikir. Selawat boleh lagi 100. Zikir. Ni tok laki kata Allah Rabbi. Wasabih pak urat tekak. Tak ngatik la ilaha illallah. Kau kak dua, telah utar dua. Selawat 100. Tanya bini pula boleh lagi 100. Bahagia insyaAllah. InsyaAllah bahagia. We hidup amal agama dalam rumah. InsyaAllah deh. InsyaAllah deh. InsyaAllah deh. Ha, InsyaAllah. Ha, maka sekat tu saja untuk kita pada malam ni. Ha, sekiranya dalam ucapan morning ada silap, ada salah, ada kasar bahasa, ada kecek tak kena cara ala kadar sikit sebanyak. Harap minta maaf banyak. Ne. Ha, maka saya terima kasihlah kepada Puan Sekolah. Pada Baba Zik kita dan semua imam dan Nayuk Tok Nebel, Pucuai Puroso, semualah kau ibu dan kau bapa, ustaz-ustaz dan yang dihormati semua, yang mana kita dapat ambil bahagia bersama. Dan kita doa lah mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita di dunia, lebih lagi di hari akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Dari hidup kita ni nak selamat dah, nak selamat dah. Nah, maka akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.